a tramp had been trying all the homes in westchester for a handout but to no avail all the women were far too elegant to help out a poor starving tramp however he finally came to a house where the woman invited him in and prepared an elegant meal which she served herself as she was dressed only in negligee each time she bent over to serve a course the tramp could not help but see her breasts and several times her hairy cunt Consequently, all during the meal he had an erection, which insisted on showing itself through the various holes in his trousers. Each time it popped out, he would push it back, only to have it come through another aperture. That night at the Bridge Club, the ladies of Westchester were discussing the day's happenings. A terrible tramp came to my door today, but I chased him away with a broomstick, said one. Was he a tall husky, raggedy fellow? asked another. Why, he's the same beast I chased away myself. Did he have red hair? asked the philanthropic lady who had fed the tramp. Yes, all the others answered in unison. The beast did have red hair. Well, said our great souled friend. I've never seen a beast with so many cocks before in my life. Seorang pria gelandangan mencoba mendatangi semua rumah di kawasan Westchester, minta bantuan warga setempat dalam bentuk uang atau barang, namun tidak berhasil. Semua wanita di sana terlalu sombong untuk sudi membantu seorang gelandangan miskin yang kelaparan. Meskipun demikian, akhirnya dia tiba di sebuah rumah wanita yang mengundangnya masuk dan menyiapkan makanan yang cukup mewah, di mana si wanita itu sendiri yang menghidangkannya. Oleh karena perempuan itu berpakaian transparan dan ketat, setiap kali dia membungkuk ketika menghidangkan makanan, pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke payudara dan kebagian yang paling sensitif dari wanita itu. Akibatnya, sepanjang waktu makan, terjadi ereksi pada alat vital pria itu dan terus mencoba nongol dari semua lubang celana panjangnya. Setiap kali kepala alat vital itu nongol, dia mendorongnya kembali masuk, namun nongol lagi dari lubang lainnya. Malam itu, di sebuah klub permainan kartu remi, para wanita di situ asyik membicarakan hal-hal yang mereka alami sepanjang hari. "Seorang pria gelandangan yang seram datang ke pintu rumahku siang tadi, namun ku kejar pakai sapu," kata salah satu dari mereka. "Apakah orangnya kurus tinggi dengan pakaian kumal?" tanya yang lainnya. Kenapa dia bajingan yang sama yang aku sendiri mengusirnya? Apakah rambutnya merah? tanya wanita filantropis yang telah memberi makan pria gelandangan itu. "Ya benar," jawab semua wanita lainnya serentak. "Bajingan itu memang berambut merah." "Ya ah," kata si wanita berjiwa besar itu. "Sebelumnya, seumur hidupku aku belum pernah melihat bajingan yang alat vitalnya begitu banyak."